pernikahan kemungkinan di tahun depan ya. Di tahun depan, cuma bulannya masih belum tahu. Belum kelihatan bulannya karena masih sore. Iya. Kan karena juga kan kalau kita nikah kita berdua kita harus cari waktu yang bisa keluarga banyak yang datang, family friends gitu. Jadi kita cari waktu yang agak jauh di tahun depan supaya kita bisa mempersiapkannya dengan baik gitu, biar bisa kasih tahu ke keluarga bahwa ini ada acara, biar mereka bisa datang gitu. Karena banyak keluarga dari Amerika, dari Amerini, Ami Johan, dari Australia, Bangkok, mana lagi? Gimana? Iya banyak. Terjawab ya? Konsepnya. Untuk tahun depan itu menikah kita konsepnya outdoor, ya kan? Terus di kemungkinan aku sih mikirnya maunya di Perancis, tapi mungkin di perapatan Ciamis aja biar gitu. enggak di Bali, kayaknya di Bali. Gimana Mbak, sudah terjawab ya konsep tadi kan udah outdoor. Oh iya benar, nggak ada pakai baju adat. Enggak sih, kita memutuskan untuk mungkin nasional aja gitu. Gimana Mbak? Terjawab ya? Konsepnya seperti apa Kak Jessica, mengundang para selebriti juga gak sih? Iya, mengundang teman-teman deket kayak girl squad, terus kayak teman-teman syuting, terus teman-temannya Richard, terus keluarga gitu. Jadi tapi untuk akses nanti pertunangan ini akan ada ini gak sih, kayak akses khusus yang tamu misalnya undangannya pakai barcode atau apa? Karena kan dia ya, nanya pakai mic. Sukanya on the spot. Iya. Apakah undangannya tuh khusus gitu, misalnya datang tamunya pakai barcode kah atau gimana? Karena acara lamaran kita kali ini sebenarnya mepet sih. Kita mempersiapkannya hanya dalam waktu kurang dari sebulan kita mempersiapkan ini. Untungnya ini tim weddingku luar biasa gerak cepat. Dari tim Ritz-Carlton Hotel juga membuka pintu buat kami berdua bikin acara yang mepet. Makanya tamu-tamu yang kita undang pun gak bisa terlalu banyak gitu. Jadi dari 70 undangan ya kebanyakan teman-teman kerja, terus teman-teman main gitu, keluarga ya. 70 dewasa, 10 anak-anak. Bisa ada tanggal khusus gitu. Tanggal 15 Juni ini enggak ada sih ya. Kita cuma pilih karena ini hari Sabtu weekend gitu. Jessica, konsep dulunya pas pertama ini lebih ke western kah atau ada unsur-unsur Indonesianya nih? Ini sih kita konsepnya western ya. Lebih ke western. Iya, lebih ke western. Terus kayak sitting dinner gitu, jadi makan malam di meja bentuknya U gitu. Jadi semuanya tamu berderet sambung semua gitu, nggak terputus gitu. Gitu aja sih sistemnya, jadi makan meja set menu ya, set menu sitting dinner, meja sih jangan dimakan. Gitu. Kalau untuk baju aku pakai dress panjang flowery gitu, warnanya basicnya putih, terus bunganya pink gitu, dari Sebastian Gunawan, sama dengan yang ini juga Sebastian Gunawan gitu. Tapi kalau ada lagi, pakai suit Wahangkana, Samuel sama Stefan. Jasnya Richard warnanya ini pink ya. Maaf, jasnya warnanya kaki. Kalau sambutan dari Elbarat sendiri seperti apa sih ketika kalian mau menggelar antusias dari Elbarat sendiri seperti apa? Oh, kalau untuk Elbarat sih kan sebenarnya dia masih anak kecil gitu, masih anak-anak sebenarnya. Dia cuma tahu kalau hari ini aku sama Richard ada acara. Cuma dia sebenarnya dia belum jelas konsep pernikahan seperti apa, lamaran seperti apa gitu. Yang dia tahu kemarin dia fitting baju, terus udah gitu kenapa aku harus pakai ini gitu. Terus aku bilang iya karena ini ada acara mama sama
Richard, Angka Richard ya? Jadi apa gitu? Mereka udah campur. Dua-duanya sih sekarang. Jadi campur. Latihan dia bilang jadi tapi dia lupa kan udah sering pakai Angka Richard. Jadi masih apa sih nempel di... Ya, kadang Angka Richard, ya. Kadang Daddy, ya suka-suka mood dia aja. Akan dilibatkan juga gak sih ini dalam acara? Enggak sih, sebenarnya kita lebih santai acaranya gitu. Jadi ya. Lebih ke orang tua Richard, speech untuk meminta aku ke orang tua aku. Terus udah gitu aja sih sebenarnya gitu. Jessica, ya? Kan hari ini kan lamaran ya? Iya. Khawatir nggak sih jarak yang terlalu jauh akan mengganggu hubungan kalian ke depan? Tahun depan baru langsung pernikahan seperti ini. Jadi jarak dari lamaran ke acara prosesi pernikahan. Jeda waktunya, Jess, maksudnya dari lama, sekarang lamaran, jadi, tahun depan baru takut. Menikah. Iya, takut ada. Takut. Enggak juga, soalnya kan kalau kita bisa cepetin pasti mau. Cuman kan aku, keluarga saya juga mau liburan Eropa bentar lagi. Terus kayak kita tadi mau ya Eropa maksud mau keluar negeri. Terus udah cari kayak waktu tahun ini tapi nggak bisa. Iya. Jadi agak kayak oke, kalau nggak bisa ya udah kita coba awal-awal tahun depan. Tapi kalian mantap untuk menjalaninya untuk sampai tahun depan. Kan ya, ini menjalani sampai seumur hidup. Iya. Amin. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Karena Jessica dan Richard harus segera berdandan lagi untuk acara yang sebagainya. Udah? Oke. Cincinnya disiapkan oleh Richard sendiri, berapa ini sih? Berapa gram? Ini sih cincinnya udah dikasih kemarin waktu dilamar di Amerika. Cincinnya ini kayak gini. Ya, jadi cincinnya sih udah dikasih kemarin waktu dilamar di Amerika. Jadi udah dipakai. Cincinnya kayak gini tuh. Ada berliannya kan? Yes, ini iya, berlian. Berapa gram? Aku gak nanya sih, kamu mau kasih tahu gak? Aku bikin custom piece. Ini awful diamond cut. Ya, dan teman saya yang buatin dan settingnya agak classic setting, ya udah, itu aja deh. Jess, ini kan digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta ya? Iya. Maaf nih, menguras budget besar gak sih untuk acara spesial hari ini? Atau ada sponsor utama gitu? Kalau untuk itu sih sebenarnya kita banyak dibantu banget sama weddingku gitu. Weddingku bisa menghemat budget, bisa mengerti apa yang kita mau, bisa memberikan sesuai kebutuhan ya, luar biasa. Iya. Jadi ya sebenarnya mereka juga banyak kontak yang, iya, yang baik, terus gerak cepat. Jadi kita untung banget ya. Iya, untung banget. Bisa kayak bisa bikin acara seperti ini. Iya. Bersama weddingku. Kalau kaji sendiri ngabisin keluarin dananya, ada apa ya? Ya kan seorang jendar ya. Internasional. Ya adalah kan pokoknya. Alhamdulillah aja. 1 juta. 1 M, 2 M. Sebut angka aja, sebut angka. Iya. Kisaran. Belum nih, tergantung malam ini. Banyak yang pesen kopi apa enggak? Ya, Pak ya. Tergantung ada room service apa enggak gitu kan, tergantung. Seperti gimana? Tapi iya. Masih menguras budget enggak intinya gitu, Kak? Kira-kira. Jawab. Intinya. Menguras budget apa dapat endorse? Ya pokoknya adalah